Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Di video kali ini saya akan bertutorial membuat mic murah serasa istimewa. Nah, bagaimana caranya dan apa saja bahannya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Nah, ini adalah mic saya, yang mana mic ini adalah mic murahan, sahabat. Nah, walaupun ini mic murahan, saya akan membuat suaranya menjadi istimewa, serasa mic mahal, yang mana jika mic mahal, suaranya cukup bagus, sahabat. Nah, sebelumnya kita tes dulu suara mic ini, sahabat, sebelum kita tambahkan beberapa komponen. Depan Anda adalah satu buah speaker aktif, yang mana ini sering saya gunakan untuk karaokean menggunakan mic murah ini, sahabat. Oke, baik, kita akan tes dulu mic-nya. Nah, ini mic-nya, sahabat. Sebelum kita menambahkan beberapa komponen, tes satu. Ini sering feedback. Nah, dengan kita menggunakan alat tambahan, maka mic ini menjadi anti feedback, sahabat, dan suaranya cukup bagus. Nah, lihat feedback. Nah, oke, baik, kita akan menambahkan beberapa komponen supaya mic ini tidak feedback dan suaranya istimewa. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah mic-nya. Yang mana banyak yang tidak tahu, hanya menambahkan komponen ini, mic murah ini jadi istimewa, sahabat, anti feedback. Oke, baik, kita akan tambahkan komponen ini. Nanti saya akan beritahukan nomor komponen ini. Nah, terlebih dahulu kita buka di kepala mic ini, sahabat, yang mana di kepala mic ini ada spool mic. Nah, seperti ini kita buka, sama seperti mic Anda ada juga spool mic-nya. Yang mana banyak yang tidak tahu cara ini, dan setelah tahu pasti semua akan memodifikasi mic-nya untuk menjadi mic istimewa. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini, sahabat. Perhatikan di sini ada kutub min plus di mic ini. Nah, di sini yang positifnya adalah yang kuning, yang negatif yang putih. Perhatikan. Nah, kita buka dulu kutub positif mic ini, sahabat, dari kabelnya. Perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ambil komponen tadi. Adapun komponennya, satu buah resistor yang berukuran 1 kilo, setengah watt atau 3/4 boleh. Nah, kemudian kondensator nano atau kapasitor nano dengan nomor 223, yang mana 223 adalah 22 nano. Oke, baik, untuk tidak berlama-lama kita akan pasangkan kedua buah komponen ini. Nah, kita pasang seperti ini, sahabat. Sebentar, saya bentuk dulu resistor ini. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, kemudian kita berikan timah, yang mana dengan cara ini dijamin mic murah menjadi kualitas bagus. Hanya menambahkan dua buah komponen. Ini kita buat seperti ini, sahabat. Kita solder. Nah, kemudian setelah kita solder, untuk kaki kondensator nano kita paralel seperti ini. Nah, kita paralel, sahabat. Cukup mudah sebenarnya, tapi banyak yang tidak tahu cara ini. Kita paralel saja kaki resistor dan kaki kondensator nano. Bisa Anda praktekkan di rumah Anda, yang mana jika mic Anda mic murah, cukup dengan cara ini, sahabat, kualitasnya jadi seperti mic mahal.
Nah, seperti ini sudah diparalel. Lihat. Nah, sudah terparalel, sahabat. Nah, kemudian setelah kita paralel kedua alat ini, nah, kita potong dulu. Nah, seperti ini. Lalu untuk kaki paralelnya, kita buat satu di positif 10 mic-nya. Nah, di positif 10 mic-nya. Seperti ini. Seperti ini, sahabat. Lihat. Nah, kemudian untuk kabel mic-nya, kita buat di sini, sahabat, di kaki resistornya dan kaki kapasitor nanonya yang terparalel tadi. Nah, seperti ini. Sudah jadi mic murah serasa mic mahal, atau mic murah jadi istimewa, sahabat. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Lalu kita tutup kembali, sahabat. Nah, kemudian setelah seperti ini kita tes apakah mic ini suaranya sudah istimewa dengan menambahkan beberapa komponen tadi. Oke, baik. Kita tes ke audio, sahabat. Nah, itu audio saya. Nah, lalu kita hidupkan, sahabat, mic-nya. Lihat. Tes satu. Nah, suaranya sudah cukup bagus. Seperti mic berkualitas baik. Yang mana kita tahu jika mic mahal itu pasti suara bagus. Tetapi di sini mic-nya mic murahan, sahabat. Dengan menambahkan dua buah komponen pada mic ini, suaranya jadi suara kualitas bagus. Hanya dengan biaya Rp400 untuk pembelian resistor dan kondensator nano. Resistor seharga Rp200 dan kondensator nano seharga Rp200. Dengan demikian Rp400, sahabat, mic murahan jadi mic berkualitas. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar, dan salam kreatif.